Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys ya, sama Balam Hunter. Masih edisi mancing terus guys ya, mancingkan gabus. Alhamdulillah guys ya, tiap hari kita bisa ngobrol guys ya, sama subscriber semua. Terima kasih semua dukungannya guys. Mudah-mudahan kita sehat selalu guys ya, bisa beraktivitas terus, menjadikan membuat karya yang terbaik. Oke guys, intinya guys, hari ini saya mancing lagi. Saya mancing sekarang nih di gang pesantren guys ya, masih di gang pesantren karena spot yang jauh-jauh belum ada informasi dari kawan-kawan, belum ada kabar, belum ada yang ngajak guys. Kalau ada yang ngajak kita langsung go. Oke guys, oke kita lanjut aja mancing di sini. Mudah-mudahan kita beruntung guys ya. Untuk peralatan nanti periksa saja di deskripsi video guys ya. Untuk peralatan lur, senar, reel, pokoknya reel, joran. Oke guys, lanjut. Pelan pak, trek perdana guys, kotolan. Ravalur. Oke guys, saya sudah nggak punya kerukut guys, sekarang saya pakai Ravalur. Oke, kita lanjut. Oh, ikan guys. Umur. Nah, makannya guys. Ampun. Boleh makan kecil. Akhirnya guys, guys juga dia kecolong guys. Guys ya, pakai Ravalur kecolan guys, mini guys. Lama-lama yang mau dimakan.
guys. Monster guys. Monster guys, waruannya guys. Alhamdulillah guys. Akhirnya guys, setelah panas-panasan saya akhirnya digiling sama waroannya, sama babonnya lah, ceceknya babon ini guys ya. Nah, kalau bagi kalian belum babon ya nggak apa-apa, tapi ukurannya lumayan kok guys, di atas setengah kilo mungkin ada nih. Oke, untuk lurnya masih bersama Rafa lurnya, kecil-kecil lah. Saya pikirin kemarin untuk kocoran, rupanya babon-babon mau juga guys. Ini buktinya guys ya, kita paksa babon makan pakai apa nih, umpan kecil, mau dia ternyata. Oke lah guys, kita lanjut. Oke, ukurannya lebih kurang setengah kilo guys ya, setengah kilo ada nih guys, percaya lah guys, setengah kilo lebih kurang. Lurnya masih bersama Rafa lur. Oke guys,
belakang gulung ya guys. Tambahan sore hari. Ukurannya guys, kotorannya curut guys ya. Oke, terima kasih guys. Itu dia hasilnya guys ya. Ada sekitar berapa ekor tadi guys ya? Sekitar 5 ekor lebih kurang guys ya. 5 ekor atau 4 ekor itu. Oke. Nanti saya tunjukkan ikan di rumah guys ya. Di sini banyak kali. Udah gelap kali ya. Oke. Alhamdulillah ini hasilnya guys ya. Ada 4 ekor guys ya. Alhamdulillah. 4 ekor. Mau untuk ya guys. Oke guys, 4 ekor. Babonnya ada 2 itu guys ya. Ukurannya sekitar yang paling besar sekitar timbang, Dek. Timbang, Dek. Kita timbang aja guys ya. Enggak penasaran berapa on. Guys, kita timbang aja ya. Yang besarnya. Tujuh on guys ya. Yang paling besar 7 on. Oke guys. Itu dia yang paling besar 7 on beratnya. Yang nomor 2. Setengah kilo pas guys ya. Oke guys. Oke guys, sudah bisa semua guys. Oke, terima kasih guys. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.